angkat lagi sedikit saja. Jas. Oke. Poin pemain dari Toko Dina dan di Sub Bandung segera disusul ke meja redaksi. Petugas panitia untuk bisa mengambil line up. Panitia, jangan sampai official dan pelatih yang berjalan-jalan. Diambil saja, tenang Pak pelatih dan official, duduk manis dan diambil oleh tim panitia. Ya, luar biasa Mas Wendy Ripaldi. Apa kabar Mas Wendy? Apakah yang terjadi di belakang hari kebelakang? Mampukah kuat lutut Anda, Bos? Bahaya. Perhatikan, lewat satu cengkraman sidang engkau, jebolan daripada Cisaga, lewat binaan dari senior Pujang. Luar biasa berhadapan langsung dengan Toko Dina. Line up-nya yang baru diisi. Apa kabar konten kreator? Yang pertama ada si Ade Gemoy Hari Christian Majalengka. Ada Polimania Majalengka. Wow, jauh sekali. Idi Permana si Ganteng Kalem Majalengka. Lewat didikan manja ada Kang JJ Sudirja Majalengka. Apep Sport Majalengka. Budpas Official Ciamis Jawa Barat. Lewat Kiki Polibal Channel Ciamis Jawa Barat. Lewat Pembajak Poli Ciamis Indonesia. Dan Ninjo Kota Pariwisata Cucu Nyiroro Kidul Pangandaran. Ada KDS Sport TV Majalengka. Lewat NN Sport Simaung Panjalu. Lewat Alam Raya Kota Kupat Kepot Panawangan Ciamis Jawa Barat. Begitu saja. Lewat luar biasa. Ini Pak Ujang, saya dikontak udah 2 bulan kebelakang. Bule Dan, oke. Bersama Mas Wendy, lina pemain yang akan coba diturunkan masih tetap eksis di hadapan kita bersama. Mas Ajat, apa kabar Mas Ajat tampan and rupawan? Kita duduk di sini saja. Lewat reporter lokal Pride bersama Mas Jimbo juga oke. Kita bantu-bantu saja. Mas Boy, wow, kepunyaan Cikijing. Dan Mas Ajit juga, lama tidak jumpa. Ini nampaknya dari Majalengka Ngabri. 13 mobil luar biasa yang tergabung dalam Poli Mania Jabar. Tidak kalah menarik, Ciamis juga punya Pak. Poli Mania Ciamis itu ada grup WhatsApp-nya. Di dalamnya ada pedagang, YouTuber, para penonton berikut. Para pemain juga ada. Jadi informasi tentang Poli di Ciamis maupun di Jawa Barat maupun di Indonesia lengkap terpercaya di Poli Mania Ciamis. Luar biasa. Apa kabar Pak? Sekdis Kebudayaan Pemuda Olahraga. Luar biasa Pak. Yang berbaju berwarna merah itu merupakan pemain Ciamis dulu. Pernah membawa baik daripada BK Porda Kabupaten Ciamis dan Porprov di Subang. Lewat asuhan Samsul Jais dan ada Pak Ujang Solihat juga luar biasa nampaknya. Wih, bahaya. Hati-hati Mas Fikri Hanif. Lewat bidikan manja daripada sang ayah yang sudah mulai duduk manis di hadapan kita bersama. Masih tetap clean up. Ya, akan coba diturunkan, belum masuk ke redaksi kami. Mas Sofian Slek, para pedagang, Bucuk Ma Uci, di mana posisi? Terima kasih sudah hadir. Selamat datang di Ciamis tercinta. Sama Majalengka juga, Haryadang. Kita bertemu tanggal 3 di Wairagati pertandingan putri. Putri. Ujur. Lala Jobe, mual mundur Lala Jobe. Tangga dulu teh, kayak naon wae? Aya putri di Majalengka. Terus putra di Brebes. Putra menik menik di Brebes. Di Brebes lah. Iya nu mampu. Abi maka putri da Bukit Putri. Bukit Putra gitu. Hadirin yang berbahagia, selamat datang di Desa Mekarmukti, Kecamatan Cisaga, Ciamis, Jawa Barat. Sebelum pertandingan, kembali saya akan memperkenalkan profil ataupun gambaran background pemain. Sebelah kiri wasit dengan jersey kebanggaan merah,
kolaborasi daripada hitam, yaitu tim dari Toko Dina. Sebelah kanan wasit dengan berjejer rapi dengan datang kekuatan penuh dengan pemain senior, jersey biru dengan putih, yaitu tim dari Deso Bandung. Wasit yang akan memimpin di laga pertama, wasit satu, Mas wasit Irin atau Cepi. Dan apa yang dibantu oleh wasit kedua ada Irin Sahirin. Ya, selamat menyaksikan, selamat bertanding kepada kedua tim. Tenang saja, menggunakan dua kemenangan dan sistem cross atau silang. Apabila Anda kalah, ada kesempatan satu kali lagi. Lewat daftar pemain daripada Disub Bandung, lewat Leo nomor 4 ada Wendy Ripaldi, lewat si pengantin baru Diuk di Juru Sunan Hulat nomor 8, lewat nomor 3 satu pemain atau setter andalan yang sering mendapat gelar sebagai julukan Samator Tasikmalaya, lewat pemain yang sangat luar biasa Irwan setter Centil Ari nomor 11 Robi Rimbawan, satu kebanggaan daripada Polprov Ciamis, lewat 18 dan Majid Radit nomor 2 dan Bagus libero Tektonal luar biasa Rizky satu, lewat Toko Dina. Apa kabar Mas Jainal Ali, kepunya daripada Kota Rancah Betah, lewat Agus Kabla, ada Fikri Hanif, lewat nomor 4 dan John Batman 9 dan Muja Darajatul Hujan bersama si Sarjang dan Bayu tanpa Seto Aji, 5 Rijal Adan 8 dan Kacang libero Jos Jos. Perhatikan, lewat satu ancaman kembali bersama Haridang Haridang Haridang. Yes, lewat tikungan tajam, lewat si Papa Muda, lewat Adang Nur Rahman. Perhatikan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim Mas Adang gitu loh. Perhatikan Mas. Kosong gue. Cukup tenang, lepas ke belakang Irwan yang ditujuk Robi Rimbawan. Satu poin pecah menjadi 1-0. 1-0. Nampak masih ada Mas Adang. Lewat satu cengkraman sedikit bundar. Jauh ke belakang masih Mas Sunan. Irwan lepasan. Jauh ke belakang John Batman angkat. Muja. Lewat si Muja Rajatul Husna. Sementara bersama Mas Cimpo Patu, si rajanya nih lembatu, Bos. Halo, perhatikan kembali mencoba dengan satu serangan dengan cukup cetik lakukan Fikri Hani. Bahaya. Lewat gerak-gerik daripada Mas Fikri Hanif, sementara selang beberapa minggu ke belakang bermain berdampingan dengan Johannes Dedi Lapani di Kota Pandawangan. Jauh ke belakang, angkat dengan Jos Gandos. Lepas jauh ke belakang pelacur lebih cepat di barisan paling belakang. Sementara melintas dan poin 2 sama. Yes, yes. 11 ada sudah Ari. Lepas Ri. Cukup tenang Muja angkat John. Yes. Agus Kabla Pak Kades, lewat cengkraman pembawa baik daripada medali emas Ciamis Agus Kabla, lewat cukup tenang angkat manuver coba diberikan Wendy, jarang sekali gagal satu pengantin. Apa yang terjadi Mas Wendy? Hati-hati jangan terlalu lemah atau terlalu lelah karena sang istri sudah mulai menunggu di barisan paling belakang saja. Jauh kembali mencoba dengan satu serangan ke belakang dengan cukup tenang dengan cukup angkat ke belakang ning ning nang ning nang. Bahaya. Satu poin. 4-3. Sementara melintas lewat nomor punggung 1 ada Agus Sopo Jarwo. Gus, tenang Gus, angkat. Woi, satu ancaman yang coba diberikan lewat Leonardo. Satu hempasan jadi bundar. Satu perjalanan hebat kembali mencoba menjabat satu ancaman. Lolos angkat dan kecor. Lolos satu, lolos satu lebih tahu. Siapa di sana kalau bukan nomor punggung 9 lewat John Pelawar atau John Batman. Lepas angkat kembali dengan ninang ninang. Wendy, satu pasan Mas Wendy gitu loh.
lewat Pon Jabar nampaknya kembali mencoba merasuk di posisi terbaik lewat Jos Gandos dan Bledos. Nampas kita kolaborasikan, angkat ke belakang dan meletus balon hijau bolor. Satu pelosok lebih jauh daripada satu lagi belakang. Sementara berintas dia dapat ada sebuah lewat satu manuver yang sulit dipercaya. Mas Sunan, apa kabar Mas? Bagaimana Persib 0-0? Aduh, pusing ke kepala. Eje. Lagi-lagi angkat kembali mencoba dengan satu serangan. Ada. Lewat Adang Kaput atau Adang Karet. Poin saja Anam Sarua. Lewat Anam Sam kembali mencoba merasuk di posisi terbaik. Lewat Sunan. Angkat pikir Hanif Jainal Ali. Semibek. Bahaya John Batman. Lewat John Batman mengangkat satu umpasan ke bundar. Sementara jauh perintasi hadapan ada semua kembali mencoba dengan satu ancaman jauh. Lewat Sarjang. Cukup tenang Sarjang. Angkat yang dituju. Wow. Mas Wendy, aduh, satu poin saja bertambah menjadi 8-6. Mas Ajat Tampan and Rupawan, segera persiapan suara Anda bos. Jauh ke belakang, Mas yang dinamakan dengan Seper Centil, gemoy. Lewat jari-jari lentik Irwan Adiansa, lewat satu Samator Tasik Mahgaya atau Tasik Malaya. 178 kembali masih ada nomor 1 kalau bukan saudara. Siapa sana? Lepas. Riz. Satu umpasan ke bundar. Masih ke belakang. Malais. Satu poin saja bahwa satu lebih jauh. Sementara yang terjadi di antara kita. Apa yang terjadi? 8 sama saja. Lewat 8 sama nampaknya. Satu ancaman kembali mencoba mendobrak. Apa yang terjadi? Out. Satu poin saja bertambah menjadi 9-8. Lewat 98 siapa di sana? Adang Karet. Lewat Mas Adang. Ponco ijo ojo. Menghilang di Subandung. Sementara kembali ada suara Mas Ari lewat satu open speak dengan Jos. Poin 9 sama. Lewat Irwan kembali mencoba satu serangan Sarjang. Lewat tekanan. Poin Robi Rimbawan. Sebagai sebuah berita siapa ada sebuah lewat satu cengkraman sulit bundar yang diracik sedemikian mantap. Jauh ke belakang. Apa yang terjadi? Lepas. Was. Angkat. Mas Kacang. Jauh kembali sebagai sang libero dengan cocoran. Jauh dan poin. 11-9. Lewat 11-9 nampaknya kembali masih berjibaku. Angkat tinggi dengan Ninang. Putri Hanif. Satu ancaman bagaimana si perang tempur. 10-11 di satu perjalanan hebat bersama. Jainal Ali Ranca. Lepas Li. Angkat Mas Wen. Cocor. Anjay. Ayak kene. Ninang. Mas Robi Tekto bagaimana? Sementara satu pelanggaran hebat kembali mencoba merasuk di posisi terbaik dan hempas. Bagaimana Mas Sofian Strike lewat sang libero dari Bilzia Enak. Anjir. Satu empasan. Satu apa yang terjadi nampaknya dengan nomor punggung paling mahal Pak Ujang. Nomor punggung yang paling dikeramatkan. 10 Wendy. Satu kebelakang dengan cukup tenang. Meletus balon hijau. Bahaya. Lewat Fikri Hanif. Si anak emas nampaknya kembali bersama si berang-berang malam. Jauh ke belakang. Poin saja 12 sama. Lepas 12 kembali mencoba dengan satu pasan di bundar. Anjir. Si Robi ini parah ini. 13-12. Lewat 13-12 kembali mencoba dengan satu serangan. Robi dengan cukup tenang. Lagi-lagi os. Jauh melintas lewat satu manuver yang sulit dipercaya saja. Perhatikan lewat waktu jarak tempuh yang akan kita lewat bersama kembali mencoba merasuk di posisi terbaik. Satu tekanan yang cukup tenang. Ninang. Wendy. Lewat Wendy dengan si kulit bundar. Sementara yang mempunyai daya cengkram lebih aktif dan jos. Hempas. Dedos. Rewel sedikit pun. 14-13 kembali mencoba. Laut Mas Wendy. Ya Allah. Tenang.
14 sama nampaknya kembali masih berjibaku di hadapan kita bersama dengan Haridang. Haridang, Haridang. Sunan. Mas Sunan, saudara-saudara. Sepertinya satu pemain dengan postur tubuh yang sangat ideal. Seputar lewat satu manuver dan poin saja. 15-14. Angkat satu poin saja bertambah menjadi 16-15. 15 sama. 15 sama nampaknya kembali masih ada siapa di sana. Lewat Sunan. Angkat pilihan Jainal Ali. Was. Si Muja julukannya bersama Sarjang. Bagaimana Sarjang? 16, 15 saja. Lewat Sarjang. Satu ancaman kembali dan cek ranjang kuning bos. Jauh ke belakang angkat Ning Nang, Ning Nang. Yes. Wendy. Back attack satu manuver kembali bagaimana ibu seperti elang menyambar mangsanya. Atau seperti harimau kembali mencoba mencabik-cabik daging segar dan seperti elang. Satu ancaman dan jauh ke belakang kacau tenang dan kumasih. 1, 2, 3. Allahu Akbar, Subhanallah. Satu poin. Nampaknya Pak Ujang dari awal poin tidak jauh, lengket sekali seperti berondong sama tante, tidak mau lepas. 17-16 kembali mencoba. Lewat satu serangan. Bagaimana Pak Kade sikap? Bahaya. Nampak satu perjalanan. Bagaimana lewat Bapak Sekdis Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Ciamis Jawa Barat. Lewat tempasan si kulit bundar enak lejat net bos terlihat jelas, tangan dari anda terlihat jelas. Wasit si mata elang yang jarang sekali gagal. Lewat toko Dina yang masih tertinggal 1-0. 8 kembali mencoba dengan satu serangan. 19-17 nampaknya di satu perjalanan hebat. Lewat Irwan. Cukup tenang Wan, angkat tinggi, bahaya. John Batman atau si John Bat kelawar hitam. Yes dan poin. 18-19. 18-18 kita kembali mencoba dengan satu serangan dan meletus balon hijau. Alah. Si Wendy, Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Astagfirullahaladzim, Subhanallah. 28-18. Lewat nomor 11 siapa di sana kalau kau senang? Jauh ke belakang. Hari lepas John. Angel, 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 angel. Sak pedoti nyowo. Tim out dipintang oleh toko Dina nampaknya 21-18. Lewat dan diperhatikan. Setelah pertandingan ini usai, ada sumber sayur Panjalu berkolaborasi dengan Sinden Rawit yang membawa nama baik daripada tim Kai, satu paket bersama Sadi Dasin yang dikolaborasi hebat dan bersama Kelana Kekenu Pareza. Dan dari RJMWL lepas jauh ke belakang pemain Jateng yang dikolaborasi hebat dan bersama adik kandungnya si Eta. Wow, lepas angka cocok dan meletus balon hijau. Satu poin 22-18. Bagaimana kembali Mang Oboy? Haridang, Haridang, Haridang. Panas, panas, panas. Lewat sebelah jauh ke belakang. Buka dikit. Oh, langsung ancaman. Lewat satu empasan bunda dan poin saja bertambah menjadi 19-22. Nampak 19-22. Dengan satu ancaman buka dikit jos. Lagi-lagi angkat Wendy dengan gaya bola potong bebek angsa di kuali. Lampu kuning kembali mengedip. 23 pertanda baik dua dibuka mencari kemenangan. Dengan cukup tenang angkat jir si Sarjang. Lewat Muja dari Jatul Husna. Satu ancaman Sarjang. 20-23. Satu ke belakang 20-23 dapat jadi atas sesuai benar. Lalu 20-23. Aduh. Bagaimana promo pemasangan WP dari Badan Jabarnet?
Khusus hari ini biaya 100.000, bos. 24-21. Wasap, bagaimana si pengantin baru? Jauh belakang pengantin. Apa yang terjadi, Dim? 22-24. Lewat adang kaput atau adang karet. 22-24. 4 jam. Wasap, coba, kembali mencoba sana patus kapi. Kembali mencoba dengan satu serangan. Game point 25-22. Oke, pertandingan kembali sudah digelar di pertandingan kedua atau di set kedua. Mohon informasi tetap diperhatikan kepada rekan-rekan panitia. Mohon informasinya untuk rekan-rekan YouTuber. Jangan dulu live post, nanti di final saja. Siap, siap. Oke. Siap, ah. 20 atas ya. Sel satu kembali tabung terjadi deh. Lewat Irwan Center Centil Tasikmalaya. Jauh kembali dengan oke gas. Perhatikan. Lewat satu cengkraman. Nampaknya pertandingan dibuka setelah kemarin tanggal 14 kita pesta demokrasi, bos. Luar biasa nampaknya. Menurut hati nuraninya masing-masing dan tidak ada ML-ML nomani politik. Jauh. Au! Lewat celitan manja, lewat jari dan lentik. Atau jari-jari manis dan cukup humble, perfect dan sempurna. Digit 0. Lewat 1-0 bagaimana Mas Ajatan Pan and Rupawan. Segera dipersiapkan. Angkat. Meletus balon hijau. Bahaya. Masih ada, tenang. Jauh kembali mencoba dengan satu serangan single bundar Mas Kacang. Jauh kembali. Loh satu ancaman belosot lebih jauh di barisan paling belakang. Sepertinya melintas di hadap Anda semua. Baik, kembali mencoba dengan satu serangan single bundar dan Ningnang. Ningnang jos. Si Kablang. Jarang sekali gagal Agus Kablang. Sementara satu ampasan single bundar bersama Fikri Hanif. Mas Fikri Hanif. Lepas Fik. Dengan cukup tenang, lakukan satu pondasi berbahaya, Robin bawah. Satu kembali colokannya luar biasa. Ini Mas Robin ini pernah membawa baik daripada Kabupaten Ciamis di ajang Porprov Subang bersama rekan-rekan Muja, Hekem, Agus, dan Ali juga. Cocor! Masa bancam, lepas kembali mencoba dan buka dikit. Lagi-lagi, satu cross. Lesat lebih jauh dan poin saja bertambah menjadi 3-2 saja. Agus Cimpo. Lesat kembali, kita lihat apa yang terjadi. Lewat Mas Agus Cimpo. Jauh ke belakang Mas Sunan. Lepas Mas Wendy. Lewat satu ganjalan cedik, angkat. Dan Ningnang, Ningnang Muja Darajatul Husna. Lewat satu si anak muda kelahiran daripada kota Sukadana. Lewat satu belosot lebih jauh. Jauh ke belakang bagaimana, angkat. Net bos. Satu poin saja bagaimana Mas Adang. Karet. Lewat konten YouTube-nya Mas Adang. Jangan lupa Mas di subscribe. Angkat. Sikat cocor. Bos. Adang karet dengan gerak-gerik cukup manis. Sementara kembali dengan satu ancaman yang coba diberikan, kembali mencoba merasuk di posisi terbaik. Lewat Muja Daraja Tulusnya dan perhatikan kon. Konsentrasi, lepas.
Sunan kembali mencoba dengan kon. Konsentrasi bahaya. Wokos satu ancaman kembali, jangan salah ucap karena jelas frontal lewat kon. Konsentrasi mem. Memang bahaya. Aji. Satu lepas kembali dengan telat. Anjir. Satu lepasan jadi bundar. Lewat satu cekran sampai saja pertama menjadi 5 serua. Wawat bersama kembali mencoba. Serangan yang coba diberikan kembali, kita lihat apa yang terjadi deh. Satu tekanan. Angkat. Bahaya. Satu ancaman dan satu poin saja untuk anak-anak dari pada Toko Dina. Terlintas di hadapan kita bersama lewan job kelelawar ataupun jepet pen. Satu empasan si anak udah bertalenta. Lepas kembali mencoba dengan satu serangan dan anjir cepat. Ya Allah, umpan macam apa seperti itu? Ampuni hambamu ini. Genep sarwa. Lewat enam sama kembali. Satu skrik bundar. Satu poin saja bertambah menjadi 7-6. Lewat perhatikan bagaimana Adang. Lewat nomor 7 nampaknya sulit bundar coba diberikan. Lewat angkat. Cos. Los melesat lebih jauh di barisan paling belakang. Sementara berintas di hadapan anda kita bersama. Lewat satu manuver yang sulit dipercaya saudara-saudara. Jauh kembali dengan cukup tenang angkat. Dengan cukup cerdiknya ataupun cukup telinya, kalau kata Mas Jimbo ini nyaris tak terdengar. 8-7 nampaknya. Cukup tenang. One day. Satu empasan bagaimana waspendi gitu loh. Satu empasan bersama si pengantin baru. Dia kembali juru. 8 sama nampaknya kembali dengan cukup tenang. Satu pedas cukup diberikan kembali dengan hampas. Pekriani kembali mencoba dan ninang. Satu Pekriani percobaan kedua kali. Melesat lebih jauh. Lewat satu ancaman kembali mencoba mendobrak. Lewat satu empasan. 1-2-3 dengan cukup tenang. Angkat. Satu poin saja nampaknya bertambah menjadi 9 sama. Lewat 9 sama nampaknya sulit bundar. Satu perjalanan hebat. Mencoba dengan satu hempasan. Dengan cukup tenang. Angkat dan lepas. Kegagal. Beberapa kali diperhatikan dari sudut pandangan saya pribadi, serangan daripada saudara si Sarjang tidak gagal. Lepas satu ancaman masih ada Sen Agus. Lepas dengan cukup tenang. Namun ternyata bola melenceng keluar satu poin saja bersama Mas Wendy Ripaldi Julian. Satu ancaman. Lepas kembali Lantian Juwadat. Lepas satu John Pepen. Bagaimana kembali dengan loncatannya cukup hangit. Atau sedada dan poin. Masih aneh ya. 11-10. Sarjang Isonemu Nyawang. Sakpedoti Nyowo. Lepas satu kembali sudah muja. Angkat sang libero. Satu melesat bagaimana kembali mencoba. Satu bagaimana kembali dengan sepasang sulit bundar. Satu poin saja bertambah. 11 sama saja. Lewat 11 sama nampaknya kembali sulit bundar. Jauh ke belakang, angkat dengan cukup tenang, lepas, anjir! Satu empasan nomor 9, satu ancaman siapa di sana kalau saudara? John Kelelawar atau si Batman Tempur, 12-11. 12 kembali mencoba, serangan namun apa yang terjadi saudara-saudara poin saja bertambah menjadi 12 sama saudara-saudara. Lewat 12 sama nampaknya sulit bundar, satu perjalanan hebat. 2-0. Lagi-lagi kembali dengan cukup tenang, manis ada Sarjang, hai terima kasih, ya Allah. Bagian kedua Sarjang, IMT 13-12. Lossal kembali kita lihat apa yang terjadi lewat nomor 1 si Ganteng Kalem. Reci lepas ke belakang cubitan manja lepas sikap lepas pancang kembali dengan lepas lebih jauh angkat lepas Pekri Hani
Satu melosot lebih jauh daripada pikirnya Hadi Pernada dan berisian paling belakang untuk bisa menghantam. Menghantam cukup cerita pun 13 sama. Lawan 13 sama nampaknya kembali dengan cukup tenang. Angkat tinggi dan meletus balon hijau. Najis. Laki lagi kembali. Satu pasang jadi bundar. Satu apa yang terjadi sudah sekarang. Lawan sebelah satu lebih jauh dari atapnya 13. Poin bertambah menjadi 15-14. Loss 15-14 kembali kita alihkan pada mata ke lapangan. Lewat Irwan saya tercentil. Irwan sayang opo koe krungu. Sarjang atau mujar ada jatuh husna. Siapa di sana kembali bersama si sarjang si kuda yang mana? Kuda yang mana tuan senangi? 15 sama. Jauh ke belakang angkat ses. Los jauh plus satu lebih jauh nomor 11 siapa Chatur Ari. Lewat satu tengah dan coba diberikan bersama 16. 15 saja. Lewat 16 15. Fikri Hanif yang tetap eksis. Tetap tenang. Lewat satu ancaman sulit bundar. Bagaimana kembali mencoba dan poin saja pertama bagi 16 sama. Lepas jauh ke belakang. Ros Sunang menghasilkan poin peruntungan sesaat. Dan menginformasi untuk rekan-rekan panitia yang bertugas sebagai tim penjemput pemain, apabila pertandingan ini beres tidak dijeda, langsung masuk saja ke lapangan RJ Raja Jengkol dan Mutiara Wana Lestari MWL berhadapan langsung dengan sumber sayur dan sinden rawit. Segera dipersiapkan petugasnya bos. Apabila pertandingan ini beres tidak dijeda waktu. Perhatikan lewat 17-18 kembali mencoba bersama Juragan Jengkol dan Mutiara Wana Lestari dan sinden rawit. Angkat kosong dan enak, lezat dan gurih seperti tahu bulat digoreng dadak. Kan gitu loh. 18 sama. Satu ancaman dan ning nang. Terus bagaimana kembali mencoba diganjal lewat dua tangan pada jajeng to. Ganjel. Yes. 19-18. Napa perjalanan hebat kembali mencoba. Satu serangan yang coba diberikan. Yes. Satu poin saja, 19 sama. Dan mohon informasi apabila ada ofisial dari sumber sayur. Ofisial sumber sayur segera merapat ke sumber suara. Ini kaosnya belum dibawa, bos. Sumber sayur dan sinen rawit, kaos dari Nenjo segera dibawa di sumber suara. Baik, saudara-saudara nampaknya perjalanan hebat. Kita lihat apa yang terjadi 20-19. Jauh kembali mencoba dan satu serangan. Bahaya nampaknya. Last. 21-19. Sekali lagi mohon informasi apabila Edi Homebase nya sumber sayur. Sumber sayur dan sinen rawit ofisial atau petugasnya segera merapat ke sumber suara. Jangan kardus. Kardus. Panas. Panas. Tengah sebisa. Sebisa ngerekod. Nah untuk bisa ngerekod. Nampaknya kembali kita lihat apa yang terjadi. Satu empasan sulit bundar jauh ke belakang dan lepas. Bahaya nampaknya dan poin berapa nih? 20-22. Hei. Lewat satu pertandang
jauh kembali mencoba lewat satu tekanan Mas Ricky tanpa haka. Jauh kembali dengan cukup. Aduh, John, Johnny, Johnny. Waring. Satu hempasan. Satu poin saja. 21-22. Lewat 21-22 dengan cukup tenang. Jauh ke belakang angkat tinggi dengan cukup manis. Bagaimana hempas? Bahaya angkat. 22 sama. Yes. Baut nampaknya kembali kita lihat apa nampaknya saudara-saudara. Tenang penonton ataupun para pemain, karena ini 4 tim jadi sistemnya ala Majalengka di cross. Seperti biasa ala Majalengka di cross, jadi yang kalah nanti main lagi kedua. Di pertandingan kedua yang menentukan maju ke babak grand final. Silakan saja lewat Bidikan Manja bersama Bang Sofian Slek ngagantel. Perhatikan 1-22 sama. Lewat satu cengkraman sulit bundar, angkat. Allahu Akbar, Subhanallah, La ilaha illallah. 23-22. 23-22 kembali kita lihat apa saja nampaknya. Perhatikan lewat wasit si mata elang. Siapa di sana Mas Cepi sebagai petugas juru pengadil. Jauh angkat ke belakang. Singkat John. Wah, satu pelosat lebih jauh dan baik saja bertambah menjadi 23 sabang. Sementara melintasnya dapat anda semua lewat waktu jarak tempuh yang akan kita lalui. Lepas kembali siapa di sana, kembali sudah Adang. Dengan cukup nyonya atau Adang karet. Adang kaput angkat tinggi dan ning nang. Robo. Lewat Robi. Sang quicker dengan los do tanpa rewel sedikit pun. 24-23. Satu dibuka mencari kemenangan bos dengan cukup tenang. Lepas jauh ke belakang, angkat. Kosong tak? Yes! John Batman berada di atas angin. Sementara 24 sama berada di ujung tanduk. Lewat 24 sarwa. Perhatikan kembali mencoba dengan satu nama jujus. Dengan cukup cerdik. Lakukan sulit bundar Mas Wendy si pengantin. Kosong tak? Aduh! Satu kembali dan baik saja bertambah dengan 25-24. Satu perhatikan. Bola bos, tenang. Ini tugas bola supaya bola tergeralang gerolong kali itu kadir. Lasat lancaman, lepas bola satu di jauh dan satu saja bagaimana kembali bercoba dengan satu serangan. Hujan, tidak sampai sarjang ya woi. Satu poin saja bagaimana sarjang. 25 sama si sarjang ke sebelah. 25 sama. Lepas jauh ke belakang dengan satu pondasi berbahaya angkat center andal dan cocor. Wah, satu melesat lebih jauh siapa di sana kalau bukan sudah Mas Fikri Hanif dengan pick. Nampaknya kembali satu pertanda baik yang sudah mulai terlihat lewat nomor 4. Bagi kembali sudah Fikri Hadi. Jauh ke belakang Sunan Kalikojo anjir. Sunan Alkojo lewat 26 sama. Osu jauh bagaimana kembali bersama Kang Apik mencoba hai. 26 sama nampaknya. Lewat 1-2-3 angka dia. Yes. Oh anjir. Oh satu John Batman kalau satu lebih jauh di barisan paling belakang. Lintas lewat satu tekanan bagaimana si anak muda bertalenta. Satu pasan 27-26. Agus Kabla. Lewat Agus Laba angkat kembali dan meletus balon hijau. Asuh. Sunan. Lewat nampaknya satu pemain yang jarang sekali gecol atau yang jarang sekali melewatkan pertandingan Persib Simaung Bandung. Jauh ke belakang. Angkat. Mas bagaimana John? Satu poin saja 28. 27. Yes, 28-27. Tenang. Yes, keluar dan game point saja. Toko Dima beristirahat dulu, nanti ada pertandingan kedua. Istirahat saja dulu, nanti ada pertandingan kedua. Silakan sumber sayur. Sinden rawit berada langsung dengan juragan jengkol.
Mutiara Wana Lestari MWL. Jos. Kalau tidak salah. Kasekdis mau pulang. Sampai berjumpa di lain kesempatan. Sehat selalu Pak. Terima kasih banyak. Itu dari Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga. Silakan Pak, terima kasih banyak karena banyak sekali budaya dan olahraga yang tercetus di Kabupaten Ciamis, termasuk di desa saya tercinta juga. Tarahu, 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 tarahu.